Selangor bagaimanapun gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila sekadar seri dua sama bertemu Felda United. Red Giants terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-33 hasil jaringan Muhammad Syazwan Zainun hasil gerakan pantas bersama Sandro Di Silva. Pada minit ke-40, giliran Syazwan menghantar bola menarik kepada Ify Dayo untuk dia menyepak masuk jaringan kedua Selangor. Namun, Felda United tidak mahu mengalah dengan merapatkan jurang gol pada minit ke-42 menerusi Christy Jaya Silen yang berpunca dari sepakan sudut. Ketika Selangor sudah hampir mahu meraihkan kemenangan di Stadium Shah Alam, Felda United dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-85 dan disempurnakan oleh Muhammad Khairul Amri Kamal. Kedua pasukan terpaksa berkongsi satu mata selepas tamat perlawanan.